Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di depan kita ada Suzuki Carry Bagong, teman-teman. Ini kondisi bagian dalamnya ya, guys. Kondisi bagian dalamnya, teman-teman. Ini penampakan dari depan. Baterai mati 2019, teman-teman. Kita kelilingin dulu ya. Ada dua unit, guys. Yang depan potongan ya. Ini potongan dari si zebra, guys. Potongan dari si zebra, guys. Ini bagian dalamnya. Jadi ini mobil buat angkut-angkut rongsok, teman-teman. Ini platnya 92 2024 ya, guys. Tuh, guys. Ini penampakan dari depan. Suzuki Zebra bannya masih bagus ya. Ini soalnya buat muatan, jadi ya masih bagus lah dalemannya. Ini kayak yang zebra yang hijau tadi ya, ya tanpa temperatur, guys. Ini bagian baknya, gigi-giginya nggak ada kecap belakangnya ya, teman-teman. Ini kayaknya potongan sendiri, guys. Ya buat angkut-angkut rongsok. Ini penampakan footstep belakangnya, teman-teman. Ini kalau yang ini kayaknya ori nih gedegannya belakang, soalnya bagus. Nah, ini bagian dalamnya, guys. Ini mobilnya, oh kayaknya ini potongan juga, teman-teman. Potongan juga ya, mobil tua, guys. Tapi masih bagus untuk operasi, beroperasi ya, untuk bawa angkut-angkut. Aduh. Oke, sekian dulu ya. Saya review ini mobil Carry Bagong tahun berapa, yang tahu bisa komen ya. Di atasnya tuh. Atapnya parah, guys. Buat ngangkut mungkin ya di atasnya ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Bantu untuk di like dan di komen, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya, teman-teman. Supaya saya lebih semangat dalam membuat videonya.